Halo nakku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Ih, awas ada batu mah. Ya Allah, jangan pinggir tanah Pengger banget. Ngopeti. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Susi. Orang Umi ya. Mantap. Allahu Akbar. Mari Mi, Fari bantu. Udah enggak apa-apa Fari, Umi bisa kok. Loh, itu kan si Fari. Kok bisa balik lagi dia? Tapi hari itu dia masuk penjara ketangkep polisi. Oh, mau kasih tahu Endang lah ini. Endang! Gak apa-apa Umi, biar Fari yang bawain. Lain kali kok belanja sama Fari ya Umi. Fari kan lagi libur, gak di pondok. Umi gak apa-apa kok Fari. Umi gak mau ngerepotin Fari. Mari masuk Umi. Siang-siang kayak gini enak kali lagu Ledon Ubi. Pakai sambal belacan, goreng ikan asin. Ih, segernya. Ma, beli apa Mama? Kuat kali sinyal kau ya, Bet ya. Kalau Mama pulang dari belanja, ada aja yang kau tanya. Ya, nih, Mama beliin selop untuk kau. Kau coba dulunya. Selop kayak gini Adi belinya. Awak kira selop untuk buat jalan-jalan, Mama. Alah, yang penting kan bisa itu dibuat jalan-jalan. Gak mestilah selop-selop cantik, Bet. Ya, ini Mama juga beli celengan untukmu, biar bisa nabung kau. Ingat, Bet, rajin belajar membuat kita pintar. Rajin menabung membuat kita kaya. Kalau rajin rebahan, ya gitu-gitu aja. Sama aja, dikasih celengan tapi nggak dikasih uang jajan. Kayak mana awak mau nabung, Mak? Nggak ada lagi yang Mama bawa, Mak. Entah apa gitu, Kek. Ada nih, Bet, susu Cimory Mama bawakan untuk kau. Kau tengok lah nih, ha, ada 12 rasa. Ih, banyak kali, ada apa aja itu, Mak? Ih, ada full cream, coklat, strawberry, blueberry, matcha, dan banana. Itu taunya kau. Ih, suka kali lo ini Betty, Mak. Kalau itu kan original series. Ini juga ada yang coklat series, Bet. Ada almond, hazelnut, less sugar, cocoa, cashew, dan sea salt. Ih, Betty mau yang cashew, Mak. Minta, Mak. Ya, kalau kau mau coba. Mama belikan susu Cimory itu karena bernutrisi, terus juga sumber protein, kalsium, fosfor, dan juga diperkaya dengan vitamin yang bisa buat badan kau makin sehat, Bet. Pilihan Mama nggak salah, kan? Ih, enak kali ini, Ma. Creamy kali rasanya lo, Ma. Iya, anakku. Karena ini dibuat dari susu sapi segar pilihan. Makanya Mama beli banyak. Kenapa Mama beli banyak? Karena penyimpanannya itu praktis dan mudah. Bisa disimpan di suhu ruangan, Bet. Dan gampang dikonsumsi di mana aja dan kapan aja, ya kan, Ma? Iya, Bet. Tapi bukan berarti kok gak semua. Masa kok minum? Itu aja belum habis. Hemat-hemat lah, bukan anak sultan soalnya kau, Terus, anak siapa awak, Ma? Anak panah. Udahlah, Mama mau masak dulu, Bet, Garing kali, Kalau anak konda tadi ketawa, awak. Apalagi anak artis. Betty. Anakku, sehat-sehat selalu ya. Sekarang kamu udah besar nak, udah nendang-nendang perut mama. Doain terus ya, semoga Abi cepet keluar dari penjara dan bakalan nikah sama mama. Hehehe, nak, jangan kayak gini nak. Aduh, ini bukan bola futsal.
Aduh, tendangannya keras banget kayak Abi kemarin itu di kandang lembu. Biar apa kok kayak gitu Stella, ha? Aneh-aneh tingkah laku kau selama hamil ini ya. Ya Allah, pening kali aku nengok kau Stella, ah. Semalam kau jilat-jilatin paku. Ini kau taruh buah sawit di atas perutmu. Biar apa kayak gitu, ha? Biar apa Stella? Ini untuk mengukur kandungan Stella, ma. Kalau kandungan Stella itu udah 3 bulan, artinya sebesar buah sawit ini. Gitu loh, ma. Jadi kalau udah 9 bulan, apalagi yang kau taruh di atas perutmu itu Stella? Apalagi Stella? Rencananya sih gas 25 kilo, ma. Karena besarnya seperti hamil 9 bulan. Ih, mati kali aku nengok kau Stella. Dulu kayaknya aku hamil kau nggak kayak gitu kali lah Stella. Kau lebay kali hamil kayak gitu aja ya. Endang, Endang. Endang, oh Endang. Endang yang paling angku. Endang yang sok kaya tapi nggak ada duitnya. Endang, keluar Endang. Apalagi Sri ini, ah. Apa Sri? Mesti kali kau teriak-teriak manggil orang ya. Kayak di hutan kau kutengok. Kayak ada informasi penting aja yang mau kau sampaikan. Paling kau meminta cabai, kalau enggak bawang. Belum ada aku belanja Sri, enggak ada. Enggak loh, Dang. Itu, Fahri tukang cabul udah pulang. Dodo sini Sri, Dodo. Bawah. Yang betul lah kau Sri, nanti kau salah nengok. Kadang aku kurang percaya juga sama kau Sri, kurang akurat. Betul loh aku, Dang. Aku lama nengoknya kok. Aku tengok dari hidung, dari mata, itu pasti Fahri, Dang. Kalau nggak percaya kok tengoklah di sana, Dang. Sumpah lah, Dang. Fahri itu. Ku kasih tahu Stella lah ini, Sri. Biar kami kesana minta pertanggungjawaban. Minta hak kami apa yang udah direbut sama dia. Makasih informasinya ya, Sri ya. Kau ngapain lagi masuk ke rumahku, Sri? Cabut kau, aku udah nggak butuh kau lagi, Sri. Pergi, ah. Wow, dasar Endang Jablay. Udah dikasih tahu malah diusir. Oh, nyesel aku ngasih taunya. Mana ya? Atau yang ngoyang ada Atta Ayun di ini. Mangat Ijal, mangat. Bisa mendung tiba-tiba, ah. Padahal panas sekali tadi. Jal, kok ngapain ngore-ngore parit belakang rumahku? Jorok lo itu, bekas eek kami. Aku ngoyak parit tahunnya ya Atta Ayun. Odo-odo, ngore harta karun kok di parit. Ngore ATM kok sana, biar gol. Udah jelas-jelas tuh ada duitnya. Aweti, enali au. Awas oyak, oyak aku abad Atta Ayun ini. Jangan minta au, gak ukaci au. Kok ambil aja lah, Jal. Harta karun apa yang ada di paret, cobalah. Kita nggak tahu, Bet. Kita aja aku dapat emas ini kan, dapat emas. Kalaupun kau nanti dapat emas di paret itu, pasti ada cabenya, Jal. Nggak laku juga kau jual itu, Jal. Nggak laku, bau pun. Nggak ayah-ayah anak utis ini, odoh. Aku tengok ini ya. Aku tengok. Nyas, ada abenya, atau rata yang titul. Ayah aku, ayah, keluar kau, Umi Kalsium. Tolong keluar ya, keluar. Assalamualaikum. Jangan sok suci kau, mau ku tampar lagi kau, ha? Ya bu, ada apa ya? Uminya lagi sholat. Abi Fahri, akhirnya kamu keluar juga. Umi seneng. Astagfirullah. Kok ketawa pula ya? Gila kau memang. Gak usah sok acting lah kau di sini, Fahri. Udah kebongkar semua kebusukan kau. Gak usah kau munafik. Ada lagi satu hamba Allah yang masuk neraka, yaitu kau. Ini pasti kelakuan Bang Farhan. Maksud kedatangan ibu ini apa ya? Kau tanya lagi aku ngapain kesini, ya minta pertanggungjawaban kau lah. Kau udah ngambilin anakku. Gila kau ya, amnesia kau habis dipukulin polisi di penjara itu, ha? Ibu Endang, ini bukan Fahri yang ibu maksud. Kemarin itu adalah kembaran Fahri, yaitu si Farhan. Si Farhan yang menghamilin Stella. Kalau ini adalah Fahri yang asli dengan akhlak yang benar-benar baik. Begitu ibu Endang. Wajar kalau misalnya Fahri tidak tahu apa-apa soal masalah ini. Dan Fahri baru pulang dari pesantren, baru saja semalam. Ini semua salah sangka, Ibu Endang. Stella, nggak kau tengok mertua kau itu waktu ngomong tadi hidungnya yang bengembang? Bohong deh itu. Memang hidung mertua aku udah kembang dari dulu, Ma.
Kayak kembang goyang kan kembangnya. Saya tidak bohong, Bu. Ini benar-benar Fari dengan aslinya. Udah cemana ini? Jangan buang-buang waktu aku. Kerjaanku masih banyak lagi loh, ya Allah. Jadi nggak ada mau nanggung jawabin anakku nih, ha? Makin hari makin besar loh perut dia. Kalau makin hari makin besar duitnya, emasku juga nggak apa-apa. Asalkan jangan perutnya. Ini nggak ada bapaknya loh. Siapa nanggung jawab? Siapa? Udah gila aku rasa kalian ini, ya. Bisa manusia hidup kayak gini, ah. Tanggung jawab lah. Kamu berubah, Abi Fari. Dulu kamu tulus mencintaiku. Dulu kamu buka bajuku di kandang lembu, dan sekarang kamu pura-pura gak tahu. Abi Fari jahat. Anak kita di dalam pasti menangis melihat masalah ini, Abi. Jangan begitu dong. Kurasa kebanyakan nonton sinetron ajab-ajab itu orang inilah. Ada pula anak kembar ini, itu bukan dia pelakunya. Ya Allah, gak betul kalian, gak betul. Narkoba kalian semua ini, ya. Benar kata Umi saya, Bu. Umi saya gak bohong. Kemarin itu yang datang adalah kembaran saya, Bang Farhan. Bukan saya melakukan ini semua, Bu. Iya ampun. Lucu-lucu ceritanya ini, ha? Aneh kalian ini, aneh-aneh. Ya, mau lepas tanggung jawab kayaknya kalian ini, ya? Hah? Gak ada duit kalian untuk nikahin anakku. Iya, lain kali kau mencari alasan, jangan nampak kali bohongnya. Kembaran-kembaran itu, udah muak kali, udah mau muntah aku, Fari. Tolonglah Umi Kalsium, ya. Stop drama ini, stop. Saya berani sumpah atas nama almarhum abi saya, Bu. Kalau bahwasanya bukan saya pelakunya, saya berani sumpah. Dan saya akan menanggung jawabin semua apa yang telah menimpa keluarga saya, Bu. Dan saya bersedia untuk menikahin anak ibu. Saya bersedia. Fahri, bener kan kamu mau halalin aku? Abi Fahri. Udah Stella, jangan kau tanya lagi, nanti berubah pikiran dia. Orang-orang kayak gini tuh cepat kali berubah pikiran. Tahu kali kau, ah. Ya udah ya Umi ya. Anakmu udah setuju, udah tanggung jawab sama anakku. Tanggal dan waktunya kami yang ngatur. Kalian pokoknya ikut-ikut aja ya, soalnya kalian kan gak nyumbang. Oh ya, satu lagi, kalaupun nanti ada untung ya, sama ku semua itu, duitku semua. Nanti keyboardnya ku panggil yang itu tuh. Enak biduanya, oke? Okay? Ayo Stel, ayo Stel. Adek pulang dulu ya, Bi Fari, kalau ada apa-apa ke rumah ya. Oh ya, Bi, nanti kita USG ya. Pasti Abi Fari kangen kan dengan anak kita. Mari Umi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi gak habis pikir, nak. Kenapa kamu begitu cepat untuk mengambil keputusan? Allah punya rencana lain untuk kita, Umi. Siapa namamu? Farhan, Bang. Apa kasus kau? Kasus narkoba gue, Bang, sama perkosa orang. Anak-anak, kau udah narkoba sama memperkosa orang? Sadau tau ya? Malu aja kau, ah. Kayak gini bisa kematikan kau, tahu kau? Kau tahu aku dulu kasus apa? Hah? Bunuh bandar narkoba biar tahu kau. Kau pula narkoba satu sel sama aku. Matikan kau nanti sini. Anak orang pula kau perkosa. Menang, enak. Enak lah ya kan, namanya ada gempu. Pijat dulu aku, pegel badanku. Ayo! Mama gak habis pikir loh, Stel. Kenapa lah keluarga mereka pembohong ya? Males aja mama punya keluarga kayak gitu. Nanti kita dicap jadi keluarga pembohong loh, nak. Is. Ya udahlah, Ma. Gak usah dipermasalahkan lagi. Fari kan udah bertanggung jawab. Apalagi nanti kan Stella bakalan nikah sama Fari. Itu juga udah bikin Stella tenang, Ma. Aduh! Ya ampun, Stella! Aduh, Ma! Aduh! Ya ampun, kamu gak apa-apa, nak? Perut Stella sakit banget, Ma. Sakit banget. Aduh! Stella! Hah? Tolong, tolong! Tolong! Ya ampun, Stella! Bangun, Stella! Bang, tolong, bang, anakku pingsan! Tolong, tolong! Ampun, aku! Tolong! Bangunlah! Yang sini! Di bawah pula. Homo kau, ha? Yang atas kau pijat! Kau tumbuk lah, kau tumbuk! Pre sama kau ini, pre! Tunggu aku matikan kau ya. Lama
Aku aja alim Farhan-Farhan, tapi Fir'aun sifat kau tahu kok. Gak kasihan kau sama mama kau. Ma, kok jadi kayak gini ceritanya, Ma? Stella kok bisa keguguran? Jadi bagaimana dong, Fahri mau tanggung jawab? Janin di perut Stella tuh udah gak ada, Ma. Stella gak bakal nikah sama Fahri. Gimana dong, Ma? Udahlah, Stella. Anda jangan pikir macem-macem. Yang penting istirahat aja dulu ya. Ya Allah. Udah istirahat, tenang. Gak usah lo kok pikirin Fahri itu, ah. Mau mati, mau apa, mau jengking, dia masa bodoh lah. Mampus lah di situ, dah, ah. Perbuatan akan mencerminkan untuk hal yang ada di depan. Benar kata yang pernah terlintas di kehidupan, apa yang kau tuai, itu yang kau tanam. Kelak, akan ada hari di mana kita menikmati buah yang telah kita tunggu dari apa yang kita lakukan. Jangan takut berbuat baik, walau pahit yang kau terima. Stella, kayaknya dulu aku ambil kau nggak kayak gitu kali lah Stella. Ini lebih kali kau ambil kayak gitu ya. Acting. Walaupun kau dapat emas, Jal, walaupun kau dapat emas di Paris lah. Jalong Jal, itu. Blocking di kayak gini. Tadi Fahri, Stella pulang dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa. Siapa namamu, Dek? Jadi takut punya besen sama menantu kayak gitu loh, Stel.